Dan saya pakai dekat tengkuk. Kalau pakai dekat tangan, pakai dekat tengkuk aku. Bumbu kat tengkuk tu. Oh, dia komen tu. Kata apa kata kat tengkuk ni? Macam sami budak. Ini mengikuti sami budak. Ada orang saya pakai tasbih di tengkuk tu. Saya pakai tasbih. Apa ni dulu? Ini tasbih saya dalam beg ni. Sak tasbih. Ada seorang komen dalam Facebook saya. Dia kata, ni apa pakai macam sami Buddha? Dia kata, oh, tasbih kat tengkuk ni apa macam sami Buddha? Dia, kita kalau tak tahu, kita jangan komplain. Kita tanya patutnya begitu. Ni dah orang zaman lah, dia tak ada lah malu ni. Dia kata tu, eh, ustaz pakai tasbih dekat gelang, dekat tangan. Lepas-lepas tasbih, lepas-lepas zikir, dan angkat tangan doa, balut kat tangan. Jemaah main. Apa ni ustaz? Nah, tak elok lah pakai dekat gelang tu. Pakai dekat tangan ni, kata, dan kat tangan lah, bola poket lah. Kutlah nak tanya. Dia tak tanya. Dia kata dulu. Padahal tak tahu. Oh, ni ajaib ni. Nah, patutnya kita tak tahu. Tanyalah dulu. Kenapa ustaz buat macam ni, ustaz? Kenapa ustaz pakai kat ni? Ni tak sama macam gelang tu, ustaz. Tanya tu. Ha, barulah ustaz tu akan terang. Ni tidak. Ustaz tadi buat macam ni. Bulan poket lah. Oi. Ni kan maksudnya dia bagi arahan tu pada kita semua. Betul macam orang nak terima. Dan saya pakai dekat tengkuk. Kalau pakai kat tangan ni, pakai kat tengkuk tu. Bubuh kat tengkuk tu. Oh, dia komen tu. Kata apa kata kat tengkuk ni? Macam sami budak. Ini mengikuti sami budak. Dia panggil apa-apa? Maksudnya kalau terima bahasa Arab, maksudnya itibak dengan sami budak. Baik, itibak mana dia apa dia? Itibak pun dia tak faham. Itibak maknanya itian bifi'lil ghair. Mendatangi perbuatan ataupun melakukan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Li'ajli fi'li dhalikal ghair. Kerana orang tu buat. Baik, saya pakai tasbih di tengkuk kerana sami Buddha pakai. Atau saya pakai tasbih di tengkuk ini kerana tasbih ini tempat yang mulia pada ketika sebut nak diletak di bawah tak sesuai. Maka tempat mana yang mulia pada waktu tu? Tak dalam poket bawah juga. Maka dijadikan tengkuk. Allah Ta'ala jadikan tengkuk ni untuk apa? Untuk tak tasbih. Ha. Awak dapat buka pelik. Tak pernah tengok, tak pernah dengar. Jangan terkejut. Terkejut tak apa mula-mula tu. Oi, pelik ni. Ni tak tasbih macam ni. Ni tasbih dia. Memang besar pun. Haa, tu dia. Tasbih ni. Try lah tegok kan. Try tegok ni, ribah kan ni. Ni, saya pakai macam ni. Buat kat tegok ni. Allah. Allah. Oh, sami budak lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekarang cukup tu. Okay. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu pernah melangkah tasbih beliau. Dia langkah tasbih dan dia beristighfar kepada Allah Ta'ala berapa tahun? Kerana dibimbangi tidak diampunkan dosa dia. Kerana ini alat untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian alat tadi diinjak begitu saja. Ini ajaib. Ahlullah tidak begitu. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka tidak akan menghina sesuatu alat yang menyebabkan alat tadi akan membawa mereka kepada Allah Ta'ala. Tak ada sekat ni orang pegang tasbih, dia ingat duit. Ada orang pegang ni? RM1, RM2, RM3. Ada? Tak ada. Kalau kita pegang tasbih duduk kat pasar. Contoh kita duduk kat pasar, kita duduk pegang tasbih ni. Oh, kawan kita akan main kata apa kat kita? Oh, kemah tu. Nah, tak pernah duduk tengok pegang tasbih. Ini pegang tasbih kata ni. Sebab apa dia kata ini? Kerana kita ingat duit. Kerana kita ingat apa ni, wanita. Tak. Kerana kita ingat Allah. Orang tahu bila pegang ni, ini ahli zikir. Oh, nak zikir pun jangan tunjuk kat orang, kata dia. Oh. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia tahu ini alat bila tengok dia tu ingat zikir. Ada orang tengok tasbih bila duduk dalam poket ataupun duduk dalam poket dia belum keluar aja. Tu dia teringat Milah pada waktu tu. Ada. Buka-buka tasbih. Oh, Jamilah. Ada dia minat dekat Jamilah. Dan keluar nama awek dia nama Jamilah. Dia teringat Jamilah tu. Kalau mungkin Jamilah yang bagi hadiah tasbih tu kat dia mungkinlah. Tapi kalau kata dia pegang, biasanya dia akan ingat bahawa tu. Walaupun Jamilah bagi hadiah dekat di atas beh tersebut, dia tak akan sebut Jamilah, Jamilah, Jamilah. Jamilah 3, Jamilah 4, Jamilah. Ada? Tak ada. Dia akan sebut Allah, Allah, Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Selawat kepada Nabi. Betul tak? Siapa pun yang bagi hadiah, tetap dia akan ingat kepada siapa? Waktu ketika atas beh. Ingat Allah Ta'ala. Maka ini alat yang mengingatkan dia kepada Allah. Maka kata Imam Abdul Wahab Syarani, mana mungkin alat sebegitu diletakkan di tempat yang bawah, mereka diletakkan di tengkuk. Dan ini dilakukan oleh para salaf yang terdahulu. Ulama berapa ramai yang meletakkan tasbih di tengkuk. Tapi disebabkan orang zaman sekarang yang otak dia penuh dengan bid'ah saja. Semua benda bid'ah, dia tak tahu semua dia kata bid'ah.
Akhirnya dia tengok yang ulama buat benda kata bidah. Al-Imam Abdul Wahab Syahrani, alim hakikah dengan syariah, melakukan perkara yang sama. Al-Imam Ad-Dairabi radhiyallahu taala anhu, Imam Ad-Dairabi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ada tasbih yang kerana keraknya beliau bertasbih. Kalau dia terlupa wirid dia pada hari tersebut, tasbih dia akan bergerak sendiri pada waktu bagi zakat. Untuk ingatkan dia jadi macam lam. Lam kata dia tak tasbih lagi hari itu. Maka dia akan pegang boleh tasbih akan tasbih. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Junaid, ketika mana beliau bertasbih, apa ni, duk tengok orang duk tengok dia pegang tasbih, maka anak murid dia datang kata, "Mithluka ta'kul sibah." Orang macam kamu masih pegang tasbih wahai imam. Kamu orang yang besar, alim, kabir, wali Allah Ta'ala, masih pegang tasbih. Dia kata, alat yang kami gunakan kepada permulaan jalan kami kepada Allah tak akan kami tinggalkan ketika kami sampai kepada penghujungnya. Maksud kami dah sampai peringkat yang tinggi, kami tak akan tinggal dengan alat yang membawa kami kepada Allah pada permulaan kami, kehidupan kami sebagai murid dalam ilmu tasawuf. Tak sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi takkan ditinggalkan. Ini alat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu.